Udah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, hari ini kita nak buat review sikit je. Sebab malam nanti kita akan review. Malam ni kita akan review pasal produk, iaitu Inox Red. Okey, kita akan review. Sebelum kita nak review malam ni, saya nak tunjukkan macam mana Inox Red ni berkesan untuk kita apply pada rim. Ini khas untuk penggunaan rim lah. Okey, produk ni nama dia Inox Red. Okey, pada tu kawan yang tengah menonton, hari ini kami akan buat live berkenaan dengan produk. Malam nanti saya akan cerita lebih lanjut tentang produk Inox Red. Cuma petang ni kami nak tunjuk lah macam mana cara nak apply benda ni. Benda ni ready to use. Macam produk-produk kita sebelum ni, kita kena bancuh kan. Ada dia punya dilution semua. Tapi yang ni tak perlu. Dia datang dalam 750ml dan boleh apply direct kepada rim kita. Alright. Sekarang ni boleh tengok. Kita terus buat ya. Rim plater ni. So kita akan terus direct apply dekat rim. Alright. Kita akan biarkan. Okay. Mana pula? Okay. Kita akan apply. Rim ni pun agak ada brake dust, kotor semua. Kita akan tembak. Okay. Jadi kalau korang tengok rim ni ada kekotoran lah. Tengok rim ni tadi pun dah ada brake dust. Kita suruh apply di sana. Dalam tu ada brake dust, semua ada kotor, ada brake dust. So kita akan biarkan dulu. Kita akan biarkan dalam 1 atau 2 minit supaya chemical ni akan react dengan brake dust yang ada dekat rim tersebut. Okey, you all boleh tengok. Dia kalau kata rim tu krom atau rim tu putih, you all boleh nampak dia punya kesan. Dia akan tukar color, dia akan tukar color pink atau merah. Ni sebenarnya dia dah tukar color purple ni. Dia dah tukar color. Ni. Boleh tengok kan? Dia tukar color brake dust tu. Okay, sini nampak. Ya. So ini kesannya. Dia dah keluarkan grease, brake dust. Kalau yang hitam-hitam, dia sebenarnya color purple. Tapi since rim owner ni color gold, jadi tak nampak color purple tu. So ni semua yang brake dust punya ni. Tengok sebelah sini tak. So ni yang kat dalam ni, dekat rim, dekat ni. So itu semua brake dust. Dia bertindak balas dengan Inox Red yang kita tembak tadi. So kita tunggu sekejap. Boleh nampak ni. So semua dah keluar. Dia slowly keluar. Okay. Dia tak kena tak? Okay. So kita akan biarkan dulu. Full. Letak low pressure sikit kat rim. So dia dah bertindak balas.
ini pula. Oke, kalau you boleh, boleh tengok bila, okay, ini kita apply sabun Brunner Plus dekat tempat yang tadi tu. So boleh nampak lah dia keluar warna purple. Keluar sana pula. Now kita akan bilas eh. Tolak. So sekarang ni you all boleh tengok dah tak ada apa-apa kekotoran seperti yang tadi mula-mula dia kita, sebelum kita letak. So kalau biasa kita akan letak sabun lepas tu kita akan apply kain ke brush ke untuk bersihkan rim kan. So sekarang dah tak perlu, kita just tembak inox straight and then biarkan sebentar and then kita boleh terus bilas air. So dah tak perlu ada sentuhan langsung ke dekat rim. Okay, boleh tengok yang sebelah. So tadi yang apa ni? Yang tadi nampak kotor kan? So dah clear. Memang bersih. So next week lagi. Okay. Boleh boleh chance Siung Siung Wai. Come come.
You're welcome. So, you boleh tengok dah tak ada grease, dah tak ada apa-apa. Sikit pun dah tak ada. Bersih. Alright. Mana produk tadi? Okay. So tadi kita guna nama dia Inox Red. Okay. Inox Red ni khas untuk rim. Dia memang ready to use. Tak perlu bantu apa-apa. Besar ini kandungannya 750 ml. So nanti macam mana cara nak guna, lagi sekali saya akan cerita malangkang. Cara, harga, kena nak dapatkan, nanti saya akan bagi tahu malam ni. Okay. So ini kita nak tunjuklah snippet macam mana hasilnya kita guna inox thread ni untuk rim kita. Okay. So kereta ni, terima kasih kepada owner kerana bagi kebenaran kita test kereta dia. Dia datang dari Puchong. All the way from Puchong, dia nak test kita punya produk. So dia nak, dia ambil package cucian besar dengan cuci engine sekali. Lagi dia tak engine remover. Tak engine remover. So thanks to the owner kerana spotting bagi kita guna kereta dia untuk as a demo untuk this product. Okay, nanti malam nanti dalam pukul 8 lebih saya akan buat live lah dengan City Pro Nano. Okay. So kita akan cerita tentang produk ni nanti. Okay, tunggu live kami malam ni. Alright, pada yang nak datang boleh datang. Kami di Bukit Raja, you all boleh datang. Hari ni cuaca cantik. Lepas kerja you all boleh datang. Okay, see you till the next time. Assalamualaikum, bye.